Hujan deras yang mengguyur wilayah Banyumas dan sekitarnya pada Senin 14 Maret 2022 malam hingga Selasa 15 Maret 2022 pagi menyebabkan banjir di sejumlah desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas. Di antaranya adalah kecamatan Kemeranjen, Sumpiuh, dan Tambak. Camat Sumpiuh Ahmad Suryanto mengatakan, hujan lebat yang terjadi sejak Senin malam mengakibatkan sejumlah sungai di kecamatan Sumpiuh meluap, yakni Sungai Sengon, Sungai Reja, sungai angin, sehingga menggenangi lima desa dan satu kelurahan, yaitu desa Pandak, desa Kuntili, desa Karanggedang, desa Selandaka, desa Kemiri, dan kelurahan Sumpyuh, dengan genangan air sekitar 30-100 cm. Pagi ini kami sedang mengupayakan evakuasi terhadap warga lanjut usia yang bermukim di Gerumbul Rawa Badak ke PAU atau ke tempat yang lebih tinggi. Kami juga telah memberi bantuan makan kepada warga yang terdampak banjir ujarnya. Sementara di Desa Kedung Pring, Kecamatan Kemeranjen, banjir akibat luapan Sungai Gatel menggenangi ruas jalan nasional di jalur selatan Jawa Tengah, sehingga arus kendaraan dari arah Yogyakarta dan sebaliknya harus berjalan secara bergantian karena tinggi genangan air sempat mencapai pinggang orang dewasa. Dalam rekaman video yang beredar melalui WhatsApp, Kepala Desa Kedung Pring, Sugiono mengatakan Banjir akibat luapan sungai Gatel tersebut juga sempat masuk ke dalam gedung kantor desa Kedung Pring. Sementara itu, pelaksana tugas kepala pelaksana BBPD Kabupaten Banyumas, Titik Puji Astuti, mengatakan, berdasarkan data sementara ada tiga titik pengungsian, yakni Desa Pandak, Prembun, dan Gebang Sari. Menurut dia, jumlah pengungsi pada Senin 14 Maret 2022 malam hingga Selasa 15 Maret 2022 dini hari dilaporkan mencapai kisaran 6000 warga. Namun saat sekarang sudah banyak yang kembali ke rumah masing-masing karena banjir berangsur surut. Teman-teman, teman-teman. Analiskan pokoknya. Oke. Pak Lurah, ya. Semangat, 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 semangat. Bu sudah di sana masih ada yang perlu dievakuasi sekarang? Tidak ada. Sampai terakhir ini teman